DPD Laski Kabupaten Kapuas di bawah pimpinan Ibu Ari Egahni Ben Bahat SH bekerjasama dengan Sanggar Riak Nyalong pimpinan Ragus Rumbang SPD MPD dengan penata tari Mei Roni dan Agus Timbang, penata musik Gary dan Bayu, penata rias dan busana Mariana Ulfah SPDI pada malam hari ini akan mempersembahkan sebuah tari kolosal dengan judul Kapuas Berseri. Alam yang indah, kehidupan yang damai, semilir angin bertiup mengantar riak-riak gelombang berputar di ujung burung, diiringi bunyi seruling, kecapi, garidi, dan perkusi lainnya dengan lagu Mambese membawa Kabupaten Kapuas menuju Kapuas Kota Air aman, indah, dan ramah. 9 penari menyambut seluruh kafilah dari 14 kabupaten kota dengan tari Selamat Datang menggunakan gerakan tari pesisir dan tari pedalaman. Menggunakan selendang warna-warni, penari membentuk formasi tiga jalur dan bulan sabit kembar yang menggambarkan bahwa kota Kuala Kapuas dialiri oleh tiga buah sungai, yaitu Sungai Kapuas Murung, Sungai Kahayan, dan Sungai Kapuas yang bersatu di ujung Murung dan mengalir ke muara Laut Jawa. Dan penuh kegembiraan, masyarakat Kabupaten Kapuas menyambut tamu kafilah dari 14 kabupaten kota menari dengan lemah kemulai dan langkah kaki yang pasti. Para penari membentuk formasi FSI Festival Seni Kasidah dengan diiringi lantunan solawat dengan harapan dan doa. Semoga kegiatan ini meriah dan sukses. Oh,
Festival Seni Kasidah kelima tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kabuas dan akan diiringi dengan lagu Mambese dengan keinginan dan tekad membawa masyarakat Kabupaten Kabuas maju menatap ke depan. Al-Mukarram Amanah yang menjadi masjid kebanggaan umat Islam Kabupaten Kabuas. Thank you.
dengan atraksi rampak rawis. Hal ini menggambarkan Kabupaten Kapuas sedang membangun di segala bidang, dari kota hingga ke pelosok desa. Di bawah pimpinan Bapak Bupati Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMNT. Membawa masyarakat hidup dengan damai, tentram, dan sejahtera. Tepuk tangan di meriah untuk Tari Kolosal Kapuas Berseri. The makings of the fearful sphere.